Untuk para tim ses caleg, jangan sembarangan nempel stiker di rumah orang tanpa izin. Ya lek wong seneng. Soal pilihan iku di hati. Bukan di stiker aku walaupun dikek-dik 1000 ndak gelem rek. Rumahku rusak iki. Iki sik bondo tuku apa bensin ngresiki iki. Ndak terima oleh ini. Saya mendapatkan surat somasi terkait viralnya video TikTok yang berisi tentang penempelan stiker caleg tanpa izin oleh salah satu tim ses caleg. Saya dianggap membuat narasi hoax dan narasi yang menyudutkan pihak tersebut. Sesuai isi surat somasi tersebut, saya diminta untuk melakukan permohonan maaf dan klarifikasi secara terbuka. Baik. Saya, Agus Gemoy, meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan yang saya lakukan. Tapi saya izin bertanya, apakah salah saya rakyat bawah mengungkapkan protes dan keberatan pada pihak-pihak yang tanpa izin menempelkan stiker caleg di rumah pribadi saya? Jika memang tindakan saya ini salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas keawaman dan ketidaktahuan saya. Dalam tempo 3 hari, pihak tersebut meminta agar video TikTok penempelan stiker tanpa izin itu untuk di take down. Jika tidak, saya akan dibawa ke jalur hukum.